next kita berangkat ke Pekalongan pakai kereta api Dharma Wangsa. Kebetulan Mami Jo dapat di gerbong 3. Guys. Mana Bang J? Pekalongan. Assalamualaikum guys. Kali ini trip Mami Jo mau ke Pekalongan naik kereta Dharma Wangsa. Nah, ini adalah pengalaman pertama Mami Jo naik kereta. Ayo ikutin Mami. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Dharma Wangsa yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 10 jam 45 menit yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 19.35 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan penghentian di stasiun Pegaden Baru, Haur Gelis, Cirebon, Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Buleri, Semarang Tawang, Ngeronggo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan Surabaya Pasar Turi. Selama perjalanan, kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cipunegara, Jembatan Cimanuk, Jembatan Cisanggarung, Pantai Celong hingga Pantai Jodo yang terletak di antara Stasiun Batang hingga Stasiun Pelabuhan dan Stasiun Brumbung. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, mengenakan masker dan face shield yang telah diberikan, mengurangi bicara, serta dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Semoga perjalanan kali ini lancar tanpa hambatan dan kita diberikan keselamatan sampai tujuan. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan kereta api. Selamat pagi.
kemampuan Anda. Jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta api. Stasiun Haur Geulis. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Stasiun Haur Geulis. Terima kasih. Sudaya mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta api. Stasiun Cirebon Purwajakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Stasiun Cirebon Purwajakan. Stasiun Cirebon Purwajakan. Terima kasih. Stasiun Cirebon Purwajakan. Terima kasih. Thank you.
tiba di stasiun Brebes. Brebes supaya mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta api stasiun Brebes. Terima kasih.
Mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta api. Sekali lagi kami informasikan, beberapa saat lagi kereta api akan berhenti di stasiun Pekalongan. Bagi para pelanggan yang akan turun di stasiun Pekalongan, supaya mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta api. Stasiun Pekalongan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Stasiun Pekalongan. Terima kasih. Stasiun Pekalongan. Guys, kita udah sampai di stasiun Pekalongan. Nih guys, kota Pekalongan. Pekalongan Kota Batik. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di Kota Pekalongan. Alhamdulillah guys. Di Kota Pekalongan naik bis. Di Pekalongan ada becak, bikin flyer. Ternyata bukan di Palembang aja ada becak guys, di Pekalongan juga ada. Terima kasih udah klik video ini. Thanks for watching. Big hug, big love. Sampai ketemu di video selanjutnya.